Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. So hari ni kita request kat TikTok. Eh, datang. Esok kita datang. Start kali. Dia review. Hari ni kita datang. Kita boleh review bas ni. Bas sebuah bas daripada Johor, Line Star Gemilang. Kita tulis di atas Dina Purnama. Jom kita pergi lebih dekat, kita tengok apa yang ada pada bas ini. So inilah bahagian mata bertentang mata untuk WMA 2707, bas yang dibuat oleh Gemilang Coachwork. So kilang itu berada di Senai, Johor. Ni abang driver untuk bas ini. So tertulis Dina Purnama. So tempat ni sempit, tapi kita cuba dapatkan angle yang terbaik untuk bas Dina Purnama ini. So bas ini berwarna ungu, putih dan warna oren. So jom kita pergi lebih dekat, kita keliling, kita tengok apa yang ada pada badan bas ini. So nampak mudah-mudah ni, tu yang tengah pilih baru tu. Tengah memilih baru, barang baru tu. Kalau ada rezeki, mungkin boleh lah tukar baru kan, warna kuning ke, warna merah, warna biru ke. So dia tertulis Brighter Future Begins ya, polish. So ini corak yang ada pada bahagian belakang. Corak garis-garis ni, yang saya kata tadi, warna ungu, warna oren dan juga warna kuning. So menurut info, bas ini bernadikan Scania 360. Jom kita tarik ke belakang untuk melihat wajah penuh bahagian belakang dan juga sisi bas Dina Purnama ini. So bas ini sekali lagi saya sebutkan, bas ini dibuat oleh Gemilang Coachwork. Menggunakan lampu viral lah. Lampu viral. Yang viral tu, so bahagian belakang kosong saja, tak banyak stiker ataupun sebagainya. Cuma sesiapa yang ingin menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Dina Purnama, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0177-712-1182, Dina Purnama. Kita tengok bahagian luaran tadi kan, bas ni warna ungu, warna putih, warna oren. So kita tengok bahagian dalam. So seperti biasa, bas-bas yang atas ini rumah kecil ya. So ada banyak barang di bahagian tempat duduk dan luggage compartment. So untuk info, seat ini dibuat oleh ABM. Ini bahagian atas ya, luggage compartment yang terbuka di bahagian atas. Nampak tak, dia memang berfungsi kan, penuh dengan beg-beg di bahagian atas dan juga bawah. So kita pergi bahagian ruang kabin pemandu untuk bas ini. Inilah dia dashboard yang dibuat oleh Gemilang Coachwork untuk bas ini. Dan nampak seat dia, seat abang driver, seat bucket tu. Itu dia seat yang berwarna merah, yang tertulis SSCUS. Macam mana nyebut dia? Sus-sus-sus, betul kan? So inilah bahagian ruangan pemandu untuk bas ini. So bas apa? Dina Purnama.